16 telah bermula di Malaysia pada akhir Januari 2020. Ianya telah menular ke seluruh negara yang mana ianya berada di tahap yang membimbangkan bagi rakyat Malaysia. Hampir ke seluruh negara termasuk Malaysia telah mengumumkan perintah kawalan pergerakan yang menghayatkan semua rakyat untuk terus berkurung di rumah bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Hal ini secara tidak langsung mengubah sistem pendidikan mereka secara atas talian. Terdapat segelintir pelajar mengalami masalah kesihatan mental yang membimbangkan. Dan ada juga daripada kalangan mereka mengambil jalan mudah dengan memilih untuk membunuh diri kerana terlampau stres. Dengan ini terbukti bahawa penularan wabak COVID-19 ini telah mengubah negara bahkan seluruh dunia dari segi ekonomi, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Melati kuntum, tumbuh merata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya Wan Nur Ain Yasmin binti Wan Muhammad sebagai pengacara anda pada pagi ini. Saya akan menemubual beberapa orang pelajar dan staf UNIMAP untuk menanyakan kesan kesihatan mental mereka ketika penularan wabak COVID-19. Pada pendapat awak, sepanjang PKP dilaksanakan, adakah awak mengalami masalah mental seperti stres, kemurungan atau lain-lain? Pendapat saya, saya mengalami masalah mental sepanjang PKP kerana berada berjauhan dengan family dan tidak boleh keluar untuk membeli barang atau pergi ke mana-mana kerana dihadkan. Selain itu, saya rasa cemas dan bimbang tentang kesihatan saya dan kesihatan keluarga diakibatkan oleh COVID-19. Okey, seterusnya kita akan cari responden yang kedua. Jom. Nak tanya, busy ke? Tak. Okey. Saya nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh. Okey. Adakah anda pernah menjadi salah seorang pesakit COVID? Pernah menjadi. Pernah. Apakah perasaan anda pada ketika itu? Perasaan Okey, perasaan waktu tu sedih ada. Gembira pun ada. Yang sedihnya sebab jauh dengan family, lepas tu kena quarantine, kena belajar online. Waktu tu saya kena waktu zaman diploma. So banyak miss lah waktu belajar. Faham? Sebab online kan kita dengan tak sihatnya pening kepala darurat kan. Okey. Yang gembiranya saya dapat kawan baru. Lepas tu makanan disediakan. Saya tak susah-susah. Waktu tu kan rasa tawar. Tak rasa apa. Tak rasa, tak ada deria. So makan je lah apa yang ada. Faham. Okay, pada masa itu, kesihatan tubuh badan awak macam mana? Dia lepas saya kena COVID tu, saya punya selera makan kurang. Lepas tu, dia rasa lambat nak sembuh. Okey, terima kasih. Adakah anda setuju sekiranya COVID-19 menjadi punca kepada masalah kebimbangan anxiety? Dengan kenyataan tu, saya setuju. Sebab COVID-19 ni adalah satu benda baru yang semua orang tak pernah alami lagi. Jadi itu kita punya experience pertama kali menghadapi pandemik. Satu dunia waktu tu tak tahu cara nak mengatasi dia. Jadi banyak perubahan dalam kehidupan kita yang menjadi norma baharu. Faham? Jadi ramai yang rasa bimbang, takut dengan adakah norma baharu tu akan menjadi akan tidak boleh diubah selama-lamanya. Okay. Tapi bila kita dah ke tahun 2023 ni, kita dah kembali seperti yang dulu kala. Jadi norma baru tu taklah kekalan kan. Kiranya awak tak berpengalaman lah menghadapi anxiety ni. Saya tak ada, alhamdulillah. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay. Jom kita cari responden yang ketiga. Okey, hai. Yeah. Boleh saya tanya soalan sedikit tentang COVID-19? Okey. Apakah aktiviti kamu berdua yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah stres ketika COVID-19? Bagi saya, waktu COVID-19 dulu, saya banyaknya kemain rumah, tolong ibu bapa saya lah. Waktu COVID kan, sebab semua time tu ada kat rumah. Seterusnya, saya Nurdin Nabila binti Ismail ingin menebual mereka tentang aspek ekonomi sepanjang COVID-19. Seterusnya, saya ingin menebual seorang peniaga. Okay, saya nak bertanya tentang mengenai masalah yang terjadi awal tahun 2020 melibatkan krisis kesihatan
sosioekonomi dan kemanusiaan masyarakat pasca COVID-19. Okey. Cik kenal diri. Okey, saya kenalkan diri saya. Nama saya Ah Chong. Saya berniaga dekat sini dah 3 tahun. Okey, sejak COVID ni ekonomi agak tak stabil lah. Saya pun terpaksa lah kena kawal sikit saya punya pekerja, pengeluaran barang-barang apa semua. Wabak memberi kesan buruk kepada sektor utama. Okey, pada pendapat saya, sektor utama itu adalah di mana yang amat-amat menjejaskan adalah sektor ekonomi. Di mana orang ramai sekarang tidak boleh keluar sesuatu daripada rumah dan mereka perlu bijak juga berbelanja kerana setiap masyarakat sekarang ramai yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan. Jadi kuasa untuk membeli itu menjadi kurang. Itulah jadi masalahnya ekonomi itu agak terjejaslah daripada COVID-19 ini. Wabak memberi kesan buruk kepada sektor utama. Okey, pada pendapat saya, sektor utama itu adalah di mana yang amat-amat menjejaskan adalah sektor ekonomi. Di mana orang ramai sekarang tidak boleh keluar sesuka hati daripada rumah dan mereka perlu bijak juga berbelanja kerana setiap masyarakat sekarang ramai yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan. Jadi kuasa untuk membeli itu menjadi kurang. Itulah jadi masalahnya ekonomi itu agak terjejaslah daripada COVID-19 ni. Okey, saya nak berbual pelajar UDMAP tentang mengikuti kelas dalam talian. Okey, perkenalkan diri encik. Okey, nama saya Amir. Okey, jadi berkaitan dengan masalah COVID-19 ni kan? Pembelajaran semasa COVID-19. Okey, saya nak tanya soalan. Apakah masalah dihadapi semasa Amir belajar dalam talian? Okey, sebelum tu saya belajar dekat Politeknik Seberang Perai semasa COVID-19. Jadi terdapat banyak faktor lah yang merangkumi masalah pembelajaran dalam talian ni. Faktor utama adalah mestilah rangkaian kan. Rangkaian internet perlulah kita yang kuat kan. Jadi kita terpaksa menggunakan banyak perbelanjaan untuk internet tu sendiri. Okay. Contoh sebulan RM30 lah paling minimum.